Ya, selamat malam permisa, jumpa lagi dengan saya Fatika Bella dalam acara Ecom Show. Malam ini kita sudah kehadiran tamu dari rekan-rekan pustaka pinggiran. Di sini ada Mas Amir, selamat malam. Selanjutnya ada Mas Aziz, selamat malam Mas Aziz. Selanjutnya ada Mas Yakub dan yang terakhir ada Mas Arga. Ngomong-ngomong soal pustaka pinggiran, apa sih sebenarnya pustaka pinggiran itu secara universal? Ya, untuk Mas Amir mungkin. Uh, ya, sebelumnya terima kasih kami ucapkan buat Icom Show yang sudah men mengundang kami dari perwakilan Pustaka Pinggiran. Uh, mengenai Pustaka Pinggiran, penjelasan uh, secara luasnya, Pustaka Pinggiran adalah salah satu kegiatan sosial yang ada di Ponorogo yang bergerak di bidang literasi, yang bertujuan untuk uh, meningkatkan minat baca masyarakat Ponorogo, khususnya buat anak-anak muda. Yang kita tahu, di zaman sekarang ini, zaman serba modern, yang harusnya lebih mudah mendapatkan akses informasi, justru menurut kami semakin sulit mendapatkan informasi itu sendiri. Dalam artian informasi yang kredibel, yang kita tahu sekarang makin marak hoax ya, artikel sampai bahkan e-book pun sekarang sudah mulai banyak yang istilahnya Dibuat-buat gitu, Mbak. Jadi, saya rasa untuk buku ini sendiri, kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, gitu ya. Kami ada di tengah-tengah itu, jadi perbedaan kami dengan perpustakaan daerah adalah kami lebih turun ke jalan, langsung istilahnya jemput bola, gitu ya, kan? Kurang lebih seperti itu, Mbak. Mungkin Mas Aziz ingin menambahkan? Ya, yeah, kalau ditanya pustaka migran itu apa, sebenarnya identitas kami dari namanya saja sudah sudah bisa dibaca. Uh, bentuk kami itu apa, gitu, perpustakaan. Seperti yang sudah disinggung sama Amir, sebenarnya memang kita lebih mau mendekatkan buku itu ke halayak ramai. Jadi, kalau di perpustakaan lain, itu secara regulasi atau birokrasinya yang buat pinjam buku saja itu ketat sekali. Bahkan, kalau tidak punya identitas, itu juga tidak bisa, karena memang pertimbangan yang bersangkutan. Gitu, kami mencoba untuk menghapus sekat-sekat itu kami akan mendekatkan buku sepegangan tangan saja sehingga kami memutus dan menghapus alasan orang buat malas baca buku karena tidak bisa pinjam gitu karena sekarang kita tahu kalau beli ya anak zaman sekarang ya untuk uang jajan saja kayak mesti nabung gitu kayak gitu jadi eh, ide besarnya ke sana identitasnya ke sana Ya, terima kasih buat Mas Aziz. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di segmen selanjutnya tetap di Ecom Show. Oke, okay, balik lagi bersama saya Fatika dalam acara Ecom Show. Dari tadi kan kita udah membicarakan tentang pustaka pinggiran secara universal. Sekarang mungkin kita akan menuju ke pembicaraan yang lebih serius nih. Oke okay, Mas Amir. Ide awal mendirikan pustaka pinggiran itu sebenarnya gimana sih? Uh, jadi kalau membahas pertanyaan itu ada uh, panjang sih, Mak, ceritanya. Jadi dulu tak cerita dari awal apa ya? Jadi dulu itu waktu saya ngopi di tempat temen, kebetulan temen salah satu dari pustaka pinggiran yang sekarang sudah stay di Pacitan dan sudah lama nggak ikut gelaran, namanya Mas Koirul. Uh, waktu itu saya ke warung dia membawa buku, masih ingat bukunya judulnya berhala kontemporer pada waktu itu. Dan ternyata dia juga suka sama tema buku tersebut. Dan dari situ kita cerita, oh ternyata kamu punya koleksi buku. Oh ya, aku juga punya soalnya. Aku pinjam bukumu dulu ya. Jadi nanti besok aku tuker sama bukuku. Nah dari situ kayaknya asik nih ada konsep pinjam meminjam buku gitu. Terus dia ngomong kalau daripada koleksi buku kita itu di rumah nganggur gitu. Gimana kalau kita ngelapak ya istilahnya berbagi lah daripada berdebu di atas lemari ya kan. Nah dari situ kebetulan ada teman-teman Mas Yakub sama Mas Ajis pada waktu itu yang juga punya beberapa koleksi buku dari situ kita kumpulkan dan kita pertama kali ngelapak buku itu sekitar enggak ada enggak lebih dari 20 buku kalau enggak salah nah, jadi dari situ kita blow up ke media sosial jadi menurut kami ya pertama pentingnya membuat sebuah pergerakan adalah ya kita juga harus panjat sosial ya di media sosial biar teman-teman semua tidak ada gak cuma di Ponorogo itu tahu bahwa di sini juga ada pergerakan literasi. Buktinya dari situ ternyata teman-teman luar kota juga antusias dengan pergerakan kita dan sudah banyak juga donasi-donasi buku dari teman-teman dalam kota maupun luar kota gitu. Nah, dari situ uh, akhirnya kita putuskan setiap hari Minggu pagi kita ngelapak di CFD ya kan dan istilahnya perwakilan daripada motor pustaka pinggiran sendiri ada Sementara empat ini, cuman yang selalu hadir sementara empat ini, dan yang lain e, kayak Mas Hasan itu, e, dia hadir cuman nggak selalu hadir setiap minggu, jadi kita kan namanya kegiatan sosial ya, jadi ya selonggarnya masing-masing personil gitu, menurut saya. Jadi dari situ sampai sekarang, alhamdulillah kita masih konsisten dan tetap akan mencoba konsisten gelaran setiap hari Minggu sampai mungkin waktu yang tidak ditentukan gitu. kurang lebih seperti itu Mbak. Mungkin Mas Aziz, nah Mas. Ya. Yeah. Uh, seperti yang sudah diceritakan Amir bahwa cerita awal mula Pustaka Pinggiran ini lahir sebenarnya ceritanya unik gitu. Jadi Amir dan Khairul ini saling tukar buku. Ibaratnya dua teman saya ini sudah uh, bisa menikmati buku dan tidak banyak orang yang bisa menikmati buku. Jadi, kenapa tidak? Kenikmatan itu juga kita coba bagi ke orang lain, gitu. Jadi, ibaratnya ya sudah, jangan dinikmati sendiri. Maka konsep perpustakaanlah yang paling memungkinkan. Bagaimana kita bisa spread kenikmatan baca buku ini ke hal yang lebih luas lagi? Kemudian, setelah kita bincangkan bersama Yakub, juga kemudian masuk, saya juga ikutan masuk itu kita pingin perpustakaan ini lebih cair saja seperti yang sudah kita ceritakan di awal tadi bahwa birokrasinya bahkan kita buat semudah mungkin eh, cukup dicatat identitasnya dan nomor yang bisa dihubungi anda sudah bisa membaca buku yang anda suka jadi kita ingin menghadirkan buku itu sepegangan tangan saja bahkan itu juga yang menjadi alasan kenapa di car free day kenapa harus eh, berhimpit-himpitan dengan para pedagang gitu. Maksudnya begini, kita ingin menghadirkan buku itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami tidak ingin menjadikan buku itu eksklusif gitu. Jadi benar-benar familiar, sepegangan tangan. Bahkan kami ingin buku itu kalau nggak dibaca itu kebangetan banget. Sudah sepegangan tangan, cara pinjamnya juga mudah. Jadi kalau nggak baca buku kayaknya Ya, kalian terlalu banyak alasan saja. Mungkin begitu. Nah, kemudian eh, waktu itu diawali tanggal 29 Januari Mas ya. Jadi itu hari pertama kami gelaran. Cerita memang ada Mas Yakub, ada saya, ada Mas Khairul, ada Mas Amir itu pertama kali kemudian juga eh, kita mengajak teman-teman salah satunya Mas Arga kemudian Masuk dan teman-teman yang lain. Itu kenapa juga kami tidak menyebutkan Siapa ketuanya? Jadi, tidak ada struktur organisasi yang kaku seperti organisasi yang lain. Bahkan, ide yang muncul dan dilempar ke teman-teman pustaka pinggiran itu cair saja. Tidak harus melewati ketua izin saya, ada ide enggak? Jadi, cair saja. Bahkan, ketika ada yang ingin menggerakkan pustaka pinggiran, ada ide. Silahkan, kami akan dukung. Jadi, ini bukan pengurusnya, bukan. Mohon maaf, jangan salah paham. Kami hanya wakil dari teman-teman saja yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Oke, Mas. Awalnya kan uh, bukanya di CFD nih. Terus buka berhimpitan dengan orang-orang pedagang-pedagang, terus tiba-tiba buku semua gitu. Enggak takut dianggap aneh apa ini orang ngapain ya kok buku-buku gitu. Sementara yang lain ya jualan-jualan, terus mainan-mainan anak kecil gitu. Terus enggak takut kalau misalkan stand akan sepi dari orang-orang itu. Ya untuk Mas Yaakob. E uh nggak ada perasaan takut atau merasa aneh tapi itu memang sering terjadi dua kan sampai hari minggu ini tadi pun juga masih ada yang tanya apa ini dijual atau bagaimana cuman kembali lagi dengan misi kita di awal bahwasanya kita ingin menumbuhkan minat baca masyarakat di kota kita sendiri jadi bagaimana kita mau gelaran kalau di awalnya saja kita sudah takut seperti itu dan kalau untuk yang merasa aneh sebenarnya kalau dari saya pribadi banyak sekali orang-orang yang sampai sekarang saya dengarkan mereka masih menganggap aneh kegiatan kita. Kalau nggak gitu klaim-klaim dari mereka pribadi bahwasanya uh, jadi pertama saya jelaskan bahwasanya di pustaka pinggiran itu ada tiga meja dan dari tiga meja itu sendiri juga diisi oleh buku genrenya masing-masing. Ada satu meja yang full itu isinya buku mengenai sosiopolitik, ada satu meja lagi yang full bukunya mengenai novel, ada satu meja lagi yang full bukunya umum mengenai apa namanya kiat-kiat berbisnis dan lain sebagainya. Untuk klaim-klaim aneh yang saya maksud bahwasanya seringkali saya mendengarkan uh, pembicaraan dari orang luar bahwasanya ketika mereka datang ke lapak kita lalu mereka tahu bahwa di situ ada buku-buku sosiopolitik yang mungkin menurut mereka itu kurang lazim untuk mereka baca karena bahwasanya di situ menurut mereka ada buku kiri, buku komunis dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk pendapat yang aneh dan apa namanya salah tanggap dari orang-orang luar pustaka pinggiran masih sering sampai sekarang. Oke, terus kan tadi dibilang juga kalau misalkan pustaka pinggir itu enggak nggak sulit kan untuk minjem bukunya, tapi terus cuma tinggal data, terus habis itu orang bisa pinjem. Terus apa nggak takut mas kalau misalkan bukunya terus dibawa kabur dan nggak dibalikin yeah. gitu kan? Pasti sering banget kan, apalagi pelajar-pelajar kayak wah kebetulan nih buku UN terus kayak kita nggak sebeli kita bawa pulang aja gitu. Yeah. Gimana mas? Eh uh, yeah. itu yang memang sedang kita alami. Jadi terima kasih sudah mengangkat isu itu. <laughs> Mungkin teman-teman yang pinjam buku terus ngelihat siaran ini bisa tahu bahwa kami mengharapkan buku yang mereka pinjam balik. <laughs> ya. Yeah seperti yang Yakub bilang kalau kita berangkatnya sudah takut ya kami akan taruh saja buku di lemari terus dikunci kalau kita takut hilang kita akan bikin birokrasi yang ketat seperti tempat atau perpustakaan yang lain sampai orang yang tidak punya identitas atau mungkin terbatas aksesnya ya bye-bye gitu nggak bakal bisa pegang buku yaitu risiko yang kami ambil, tapi kami punya misi. Kembali ke misi yang sudah diceritakan oleh Amir tadi, bahwa misinya sosial. Kalaupun buku itu bisa berfaedah tanpa balik, ya ya sudah, itu jadi tujuan kami. Kenapa kita ributkan gitu. Ya itu risiko yang kami ambil sih, nggak apa-apa. Terus kalau untuk supply bukunya itu dapatnya dari mana aja mas? Misalnya donasi kah atau, atau yang lainnya gitu? Uh, sejauh ini kebanyakan kita Dapat donasi, selain teman-teman itu donasi dalam bentuk buku, banyak juga yang donasi dalam bentuk uang dan di situ dari donasi uang itu kita uh, alokasikan ke nyari buku salah satunya di Jogja. Terus kita buat bikin acara kayak gitu, Mbak. Jadi sejauh ini ada dua itu sih. Jadi dari dari donasi berupa uang kita alokasikan ke buku. Jadi misalnya ada teman-teman, Mas ini Uh, kayaknya di novel kurang deh bacaannya, mas ini di bidang politik kayaknya kurang deh, nyariin nah, dari situ kita jadi uh, usulan dari teman-teman yang sampai sekarang masih semangat untuk datang dan pinjem di kelaran kita setiap minggu itu kita tampung jadi waktu ada salah satu dari kami ada acara di Jogja atau ada acara di Surabaya itu biasanya sekalian kita hanting buku gitu oke okay, terima kasih buat Mas Arga nih yang dari tadi diem aja ya kan <laughs> setiap organisasi kan pasti punya misi punya apalah tagline gitu kan di sini kan kita mengangkat tagline dari sekolah eh dari pustaka pinggiran yang sekolah itu dicoret yeah. jadi membaca biar pintar sebenarnya arti dari coretan sekolah terus diganti membaca itu sebenarnya apa Mas Arga um, kalau untuk itu sendiri saya punya deskripsi sendiri ya soalnya Kelihatannya nggak ada deskripsi yang spesifik untuk itu, tapi kalau menurut pandangan saya, ketika pertama membaca tulisan itu, yaitu adalah nggak uh, sekolah itu belum tentu membuat kamu pintar. Soalnya yang saya lihat sekarang uh, bukan bermaksud untuk menjudge atau gimana, tapi anak-anak sekarang itu sekolah bukan untuk mencari ilmu tetapi hanya untuk mencari ijazah. Bukan maksud saya untuk men- teman-teman yang sedang berjuang mencari ijazah ya, tapi yang saya lihat yaitu belum tentu mereka sekolah itu mendapat ilmu ketika ketika mereka keluar itu belum tentu ilmu yang ada di sekolah itu mereka pakai. Yang mereka pakai itu kebanyakan adalah hanya ijazah untuk mencari kerja. Dan ilmu yang mereka serap itu belum belum tentu mereka terapkan di dunia luar. Tapi kan untuk saat ini orang pasti butuh pengakuan dengan adanya ijazah ya kan. Terus bagaimana menghapus pikiran-pikiran itu gitu. Jadi orang itu harus membaca tidak ya nggak harus sekolah gitu. Orang dapat pendidikan itu nggak harus dari sekolah. Gitu. Sementara orang butuh setiap orang itu butuh pengakuan dengan adanya ijazah itu. Gitu. Kalau ijazah memang perlu ya. Sekarang untuk untuk mencari kerja dan lain-lain. Tetapi apa guna ijazah kalau Misal otak kita itu tidak sinkron dengan isi dalam ijazah kita. Misalnya di ijazah nilai kita bagus, tetapi ternyata ketika prakteknya dalam prakteknya ketika uh, kita menghadapi kehidupan atau menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan kita tidak bisa menjawab sesuai dengan kenyataannya dengan dengan apa isi ijazah kita itu. Oke mungkin saya tambah sedikit jadi deskripsi dari membaca dicoret eh, uh, sekolah dicoret lalu membaca biar pintar itu sebenarnya bukan kok kita mau menyampingkan sekolah atau kita mau menyampingkan universitas bukan eh, uh, itu juga salah satu kritik untuk eh, uh, kami pribadi itu juga kritik untuk teman-teman kami di luar sana bahwasanya Uh, esensi dari sekolah itu sebenarnya apa? Apakah kita cukup untuk sekedar oke okay, pada waktu pagi kita masuk ke kelas, kita mendengarkan dosen, kita mendengarkan mendengarkan guru mengajar kita, atau apakah sekolah itu hanya untuk sekedar ijazah? Bukan dalam arti di sini kita menyampingkan sekolah, kita menyampingkan ijazah karena nggak bisa dibungkiri bahwasanya di Indonesia di negara kita uh, ketika kita ingin melamar pekerjaan yang dibutuhkan pertama kali adalah ijazahnya bukan kok bukan kok kita mau menyampingkan itu bukan tapi lebih ke menekankan lagi kembali misi bahwasanya sekolah kalian itu nggak berarti kalau kalian nggak mau baca buku sama sekali. Oke, terus buat Mas Amir, respon masyarakat terhadap berdiri pustaka pinggir itu sendiri gimana? Sementara kan ini mas-masnya backgroundnya ada yang rambutnya gondrong lah, ada yang rambutnya kritik lah, terus tadi juga ya penampilannya enggak enggak iya, mencerminkan iya, enggak mencerminkan ya enggak mencerminkan orang benar. serius banget gitulah Mas. Eh macam-macam, Mbak. Dari mulai tanggapan yang negatif sampai tanggapan yang positif. Mau mulai dari mana dulu ini? Yang negatif dulu deh boleh. Negatif dulu <laughs> oke. Kalau tanggapan negatif e, banyak teman yang ngomong kayak ini. Ya yup, teman maksudnya teman itu enggak enggak teman deket sih. Kalau teman deket, sejauh oh ini masih support terus di pergerakan kita. Cuman ada beberapa orang yang hanya tahu luarnya saja. Terus dia berkomentar bahwa wah ini anak-anak ini nggak jelas nih apa apaan ini cuma cuma nampang aja nih kayak gitu negatif satu terus ada yang ngomong wah penampilan nggak mencerminkan nggak mencerminkan sisi akademisnya kedua gitu. terus uh, sampai sekarang uh, banyak juga yang berkomentar bahwa pergerakan kita ini nggak ada goalnya kayak gitu ini pergerakanmu itu apa sih sama cuma uh, meminjamkan buku terus dibawa pulang setelah itu dikembalikan kayak gitu kok kayak nggak ada golnya ini ini bicara masalah eh, tanggapan negatif yang lebih kritis lagi ke kita jadi kalau saya boleh jawab bahwa kita itu enggak ada gol kalau kita sudah punya gol dan kita mencapai gol itu ya kita udah selesai dong selesai, kan gitu selesai. nah, jadi banyak banyak yang ngomong kayak gitu, banyak so. beraneka ragam sebenarnya. Yeah, nah, iya, itu negatifnya. Kita dicap komunis dan lain sebagainya. ya yeah, yeah, dicap komunis. ya yeah, seriusan. Yeah. Kalau yeah. kan dari kita berempat ini kan beda, beda buku bacaan, jadi otomatis beda ideologi yang kita pahami juga. Yeah. Jadi, kalau dari saya pribadi sebenarnya. Mungkin boleh saya sebutkan satu di grup umum Info Ponorogo itu di Instagram. Jadi banyak sekali di situ tanggapan mengenai bahwa diri saya selaku perwakilan dari pustaka pinggiran itu adalah salah satu orang yang menganut paham komunis, salah satu orang yang menganut paham kiri seperti itu. Karena memang faktanya memang saya akui bahwasanya di dalam grup itu ketika ada bahan e, sosiopolitik yang dibahas di situ dan menurut saya pribadi itu nggak sesuai dengan realnya faktanya yang ada. Uh, saya nggak segan-segan untuk membantah mereka, bukan kok di sini saya apa namanya hobi berargumen atau bagaimana, tapi ya kembali lagi kebodohan itu udah menguasai negara kita sekian lama. Oh ya, itu tanggapan negatif ya. Terus tanggapan positif jauh ini ya yang sampai sekarang masih bisa membesarkan hati kita bahwa pergerakan kita ini ternyata berdampak dan uh, semoga kita nggak nggak bakal Uh, istilahnya bosan dengan pergerakan ini ya teman-teman misalnya setiap hari minggu selalu datang ke lapak itu adalah salah satu faktor utama untuk kita untuk selalu menggelar lapak kita setiap hari minggu mas ya yeah. terus dukungan real maupun material ya kalau dukungan dari teman-teman luar kota itu salah satunya juga itu tadi dari uh, suplai buku terus misal ada Salah satu pembicara dari luar kota mengadakan tour gitu, pasti ngubungin kita, kita bikinkan acara. Akhirnya di situ kita selain aktivitas kita setiap minggu itu gelar lapak di Jalan Baru, kita juga ada eh, konten menarik yaitu diskon, kita nyebutnya diskusi kondisional karena sejauh ini memang enggak pernah teman-teman itu ngadain diskusi terus formal gitu enggak pernah. Ya kita kayak gini ngopi santai sambil ngobrol ya kondisional namanya diskusi, diskusi kondisional kalau tanggapan positif yang sampai sekarang masih membangun dan terus bisa bikin hati kita besar untuk terus melanjutkan gerakan sosial ini ya itu. Mungkin Mas Aziz. Ya, yeah. uh, kalau apa yang jadi jadi misi kita dari awal sebenarnya sudah menjadi kesepakatan kami untuk Apapun impact yang akan timbul, baik positif ataupun negatif, kita akan tahu resikonya akan muncul gitu. Tapi kita stick to the plan bahwa rencananya adalah uh, menebar minat baca. Dan Yakub sudah menyinggung bahwa ini sebenarnya bukan kemudian kita punya, terus kita ngasih. Tapi sebenarnya kita juga kita punya kritik untuk intern ke dalam kita sendiri. Kemudian, juga untuk bisa menggugah teman-teman yang lain. Nah, kemudian dari latar belakang e, bacaan kita sendiri juga sudah berbeda-beda. Tadi Amir juga sudah cerita, itu tidak menjadi masalah. Kemarin kita juga e, pernah mengadakan diskusi e, dengan salah satu narasumber, saya lupa namanya, waktu itu di satu forum begitu e, ada pertanyaan terlempar. Uh, bagaimana ketika ada orang yang tidak tertarik baca buku, maka kita belajar ada satu jawaban yang kita belajar banyak dari jawaban itu jawabannya adalah uh, buku itu seperti syahwat laki-laki kepada wanita. Ketika anda didekatkan dengan wanita dan anda tidak tertarik, itu jangan serta merta menyalahkan kenapa tidak tertarik. Itu menjadi PR kami juga. Ketika ada teman-teman yang sudah secara mufhum bahwa buku inilah sumber informasi dan mereka menjauhkan diri mereka sendiri dari informasi itu ada yang salah. Maka kami belajar untuk tidak menjustifikasi teman-teman kami yang menjauhi informasi ini sebagai orang terbelakang, bodoh atau apapun stigma negatifnya. Kami coba untuk merangkul dan dan begini. Cara kami untuk menebarkan minat baca ini Mindsetnya kami begini: untuk ngajak baca, kami tidak harus serta-merta menyuguhkan buku. Ini ada buku kamu baca, enggak? Tapi kami ceritanya, kami balik bahwa buku ini menghasilkan apa gitu. Ibaratnya, kalau kita masak, kita enggak harus menunjukkan dapur kita itu cara masaknya kayak gimana. Tapi masakan matang ini silahkan diicipi. Enak kan? Kalau enak, mau tahu enggak cara bikinnya gimana? Sama waktu itu di puasa tahun ini bulan apa saya lupa puasanya bulan apa saya oh, ya itu pokoknya puasa ya <laughs> itu kita bikin satu acara namanya ngambu baca ngambu baca sambil baca kontennya unik kami mikirnya terbalik boyang kami tunjukkan di sana adalah teater uh, musikalisasi puisi ada band indie ada lagi pokoknya konten-konten yang yang tidak serta merta langsung buku gitu enggak tapi nanti di depan banyak orang yang sedang hadir, kami ingin menggiring mereka atau membuka wacana mereka yang tampil di depan ini kami tanya. Misalnya teman-teman eh, band indie waktu itu kami tanya, bikin lirik yang ciamik kayak gini caranya gimana? Dari referensi. Referensinya apa? Baca buku. Nah bener kan? Kalau pengen bisa main musik dan bikin lirik yang bagus baca buku. Jadi kami kami tunjukkan dulu masakan matangnya, bukan serta merta ngasih bukunya gitu. Jadi biar tertarik. Oke mas. Terus pihak dari pendukung kegiatan pustaka pinggiran itu si ada siapa aja? Uh, karena pergerakan kita selama ini uh, mengandung unsur konsep militansi, jadi ya sejauh ini yang mendukung kita ya teman-teman kita, teman-teman kita warga lokal ataupun warga di luar kota karena kita akan berjejaring di sini. Jadi bukan hanya di Ponorogo sebenarnya di luar kota, kota besar ataupun kota kecil sebenarnya sudah banyak pergerakan semacam ini. Jadi ya sejauh itu, sejauh ini support yang ada buat kami adalah dari teman-teman di dalam kota ataupun luar kota seperti itu. Oke, terus kan dengan kegiatan pustaka pinggiran yang banyak tadi, terus dengan merangkul orang-orang, apa nggak takut dibilang, wah ini cuma pencitraan nih, ya, cuma Ya pencitraan. Terus abis itu nggak takut dimusuhin orang-orang karena tadi Mas aku bilang kan hobinya nggak segan-segan untuk mengkritisi apa yang enggak satu paham dengan Mas Jacob gitu. Banyak-banyak. Ya emang di awal bahkan mungkin sampai sekarang kita masih dianggap pencitraan ya. Ya mungkin menurut saya saya oh, juga pencitraan. Memang iya. Ya, memang saya. pencitraan ya. <laughs> ya banyak. Jadi anggapan-anggapan pencitraan karena maksudnya begini kita apa namanya? orang asli Ponorogo dan kita sendiri tahu notabene Ponorogo itu bukan kota yang besar. Apalagi ditambah dengan media sosial yang sekarang semakin banyak. Kita sendiri juga bagian dari pengguna media sosial begitu. Jadi antara satu orang ke orang yang lain otomatis kalau nggak kenal mereka minimal pasti tahu. Dan kebanyakan dari mereka uh, entah itu cerita yang benar atau enggak, mereka sudah tahu kurang lebihnya mengenai masa lampau kita itu bagaimana ya mungkin dari situ mereka menganggap bahwasanya dari penampilan kita yang mungkin nggak baik-baik saja lalu tiba-tiba mengadakan pergerakan atau kegiatan semacam ini jadi kalau misalnya itu dianggap pencitraan ya ya fan-fan aja sah-sah aja dan itu juga hak mereka untuk berpendapat tentang kita seperti itu terus yang tadi nggak takut dimusuhin sama orang-orang di luar di dari luar dari pustaka pinggiran itu, karena kan ya tadi masih kebilang, kan enggak segan-segan untuk mengkritisi yang tidak sepaham dengan masyarakat sendiri. Ya, kembali lagi, kita enggak ada rasa takut di sini selama apa yang kita kerjakan atau kita lakukan itu niat kita baik. Kita enggak ada rasa takut sama sekali, dan memang ya, Pak, ya, ya itu harus, harus, harus kita hadapi gitu, toh. Kalau misalnya ternyata ada orang yang memusuhi kita, mungkin kita nggak akan memusuhi mereka kembali, karena pada dasarnya begini: sebenarnya banyak dari beberapa orang yang dulunya support uh, dengan kegiatan pustaka pinggiran, lalu sekarang mereka apa namanya? Opini mereka atau pendapat mereka mengenai pustaka pinggiran itu berbanding balik dengan dulunya. Itu banyak, dan itu sendiri juga sebenarnya ditimbulkan dari... Uh, apa namanya buku bacaan mereka dengan otak mereka nggak sinkron uh, kenapa saya jelaskan jadi begini sebenarnya banyak sekali pada intinya di sini tuh kita membaca buku kita belajar itu bukan untuk saling menjatuhkan gitu dan nyatanya banyak orang yang bahkan mereka orang yang cukup punya nama gitu uh, mereka membaca buku itu bahwasanya untuk menjatuhkan untuk untuk memperlihatkan bahwasanya oh ini saya pintar saya baca buku seperti itu kalau di beberapa postingan media sosial kami, kami kampanyenya adalah baca maka tahu. Sekarang ada kampanye baru, baca maka santun. Jadi ketika Anda baca buku tapi perilaku Anda norak, suka ngajakin berantem, lebih baik saya nggak baca buku daripada jadi orang seperti itu. Gitu. Baca maka santun. Oke, terima kasih buat Mas-mas Pustaka Pinggiran. Kita akan melanjutkan sesi bincang-bincang kita dalam Segmen berikutnya tetap di Ecom Show. Oke, okay, balik lagi bersama saya Fatika Bella tetap dalam acara Ecom Show. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita kepada mas-mas pustaka pinggiran nih. Melihat dari backgroundnya masing-masing dari pendiri pustaka pinggiran ini, sebenarnya gimana sih backgroundnya anggota dari pustaka pinggiran itu sendiri? Satu persatu nih, mulai dari Mas Amir misalnya. Eh uh, ya jadi singkat cerita dulu waktu itu kalau saya pribadi background saya lebih ke hobi saya musik sih mbak jadi jadi dari situ eh, yang sampai sekarang sebenarnya ada kekeliruan daripada per pernyataan bagaimana menumbuhkan minat baca dari situ ada tanda kutip bagaimana menumbuhkan minat baca sebenarnya lebih ke bagaimana sih kita caranya menumbuhkan minat kita nah dari situ akhirnya lah minat baca saya sendiri terbangun dari situ pada waktu itu saya bingung dengan hobi saya bermusik ini saya nyari referensi dari mana gitu. Pada akhirnya kan tahu minat saya ternyata di seni musik ya kan. Nah dari situ saya nyari literatur tentang musik salah satunya eh, beberapa buku katakanlah pang ideologi yang salah pahami terus Sid Vicious terus ada banyak pokoknya itu yang latar belakangi saya suka baca buku. Dari latar belakang saya sendiri minat saya ke musik. Pada akhirnya saya mencari referensi apa sih yang bisa menunjang hobi saya untuk bikin karya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Pada akhirnya tempat belabuh saya ada di buku, gitu. Untuk Mas Aji sendiri? Ya, yeah, kalau latar belakang uh, mulai dari pendidikan memang agak beda. Kalau saya jurusan pendidikan, gitu. Kemudian apa yang saya geluti sebagai mata pencaharian hidup Saya lebih ke pekerjaan-pekerjaan kreatif Jadi saya di kreatif programmer Kayak semacam-macam itu Jadi bacaan saya tidak jauh-jauh dari apa yang saya geluti Sebagai pekerjaan utama saya gitu Di antara buku yang saya suka Koleksi di pustaka pikiran itu ada Pok the Box di situ ada satu ada satu apa istilahnya ya bukan quote eh, quote bisa bisa eh, bisa dibilang begitu bahwasannya memulai itu penting jadi apapun itu tombol start tombol mulai itu jadi satu hal yang besar dan penting makanya eh, kita harusnya mulai sesuatu dan dan istilahnya bikin satu hari itu jadi satu perjalanan di mana kita harus memulai satu proyek besar di dalam setiap harinya gitu. Saya suka hal-hal uh, semacam itu. Satu lagi buku yang menarik bagi saya di pustaka pinggiran sesuai dengan latar belakang yang saya geluti yaitu Still an Artist. Jadi ada satu buku karangan Austin Kleon di situ diceritakan bahwa semua seniman itu pencuri gitu. Tidak ada yang baru di uh, di bawah matahari di muka bumi jadi semua pen, uh, seniman itu pencuri asal kita tahu bagaimana caranya mencuri dan untuk jadi seni ini mungkin akan jadi debatable bisa diperdebatkan tapi itu menarik gitu buat saya buat saya ada insight-insight kreatif di sana saya suka hal-hal yang semacam itu oke mas Jacob uh, dimulai dari latar belakang pendidikan kalau saya pribadi salah satu dari motor pustaka pinggiran yang sebenarnya memutuskan untuk tidak mengambil jenjang pendidikan di dalam gedung dalam arti saya memutuskan untuk memecat sekolahan seperti itu. Jadi mas yang memecat sekolahan. Iya yeah, saya yang memecat sekolah bukan sekolah yeah. yang memecat saya. Jadi kalau misalnya sujiwo tejo itu bilang bahwasanya orang yang di drop out dari kampus atau dari kuliahnya itu bahwasanya orang yang menjebol sejarah. Saya sudah menjebol sejarah lebih dulu sebelum saya kuliah seperti itu. Lalu untuk buku-buku yang saya baca sendiri karena berpengaruh uh, terpengaruh dari referensi orang tua saya, yeah. ayah saya sendiri. Kalau ibu enggak, ayah saya sendiri dia salah satu pembaca dan jujur saya prib uh, saya pribadi salah satu dari uh, warga Indonesia yang termasuk dalam golongan Indo Cina. Jadi saya sangat uh, memperhatikan mengenai kasus-kasus yang berbau wisu Sarah seperti itu buku-buku di pustaka pinggiran sendiri yang saya suka uh, pada intinya yang berbau mengenai kasus tragedi 65 dan yang ada korelasinya sampai sekarang namun di akhir-akhir ini saya baru saja menyelesaikan membaca buku uh, questioning everything itu kumpulan dari pertanyaan-pertanyaan terbaik uh, warning Max lalu yang barusan banget saya selesai baca adalah karyanya Armandani itu dikutip dari kumpulan-kumpulan tulisannya di media sosial. Satu hal yang menarik uh, saya belajar banyak dari Armandani di bukunya yang berjudul dari Tudor ke Tudor adalah uh, dia merespon bagaimana seorang wanita yang berjilbab lalu memakai pakaian yang ketat yang dimana seringkali disebut jilbab itu dipandang rendah. Dan di situ uh, Armandani bicara bahwasanya laki-laki uh, kebanyakan lupa bahwasanya perintah di agama bahwasanya wanita untuk menutup auratnya itu loh uh, adalah sepaket dengan laki-laki untuk menundukkan pandang. Jadi bicara mengenai konsepsi kemanusiaan bahwasanya memang seyogyanya kita sebagai manusia tidak boleh ada yang saling merendahkan seperti itu. Iya, yeah, uh, base-nya masyarakat sendiri kan tadi dibilang Indo-Cina gitu kan. Yeah. Terus kayak sekarang juga banyak beredar isu-isu yang Indonesia tuh kayak anti-Cina gitu yeah, kan, yeah. maksudnya sampai yang dulu, sampai ada demo segala okay. macam. gitu. Terus bagaimana uh, menerima gitu loh mas dan teman-teman juga gimana menerima kalau misalkan Mas yang itu emang keturunan Indo Cina dan bagaimana tanggapan teman-teman gitu? Apakah menerima ataukah ikut-ikut mengucilkan ataukah gimana? Uh, saya sangat bersyukur karena saya berada di samping teman-teman saya yang mereka mempunyai wawasan yang luas seperti itu, jadi mereka nggak pernah memandang pertemanan itu hanya diukur dari segi agama, segi warna kulit, atau bentuk rambut kamu seperti apa. Uh, jadi saya berada di lingkungan yang benar-benar sangat, sangat apa ya, sangat bisa menghargai, sangat toleransi seperti itu. Cuman kalau untuk kasus seperti itu sendiri, jujur pernah saya alami waktu saya masih tinggal di desa, uh, kurang lebih sekitar hampir dua tahun yang lalu. Saya tinggal di desa Slaung Kebetulan tetangga saya itu uh, apa mas, babin kamtip kamtipnas ya, yaitu. Jadi waktu itu ini cerita mengenai pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu kebetulan adik dan kakak saya sedang cekcok, sedang cekcok sampai-sampai mereka apa namanya ngotot bicaranya ngotot. Jadi wajar kalau tetangga samping ataupun belakang depan rumah itu terganggu. Ketika ada satu orang tetangga saya itu tadi menegur, uh, tetangga belakang rumah saya itu tadi menegur, saya menganggap itu adalah teguran yang wajar karena bahwasanya memang ini kesalahan dari adik kakak saya. Mereka beradu argumen lalu sampai ngotot ngomongnya sampai mengganggu uh, kenyamanan warga sekitar karena itu posisinya waktu malam hari kan. Cuman setelah saya dengarkan, saya sangat menerima teguran dari dia. Uh, di akhir teguran yang dia katakan bahwasanya, oh kamu itu Cina di sini, kamu bukan warga asli sini, kamu itu Cina. Dari situ saya mulai banyak belajar bahwasanya memang uh, masyarakat kita masih banyak yang memandang perbedaan itu tadi sebagai suatu permusuhan. Jadi salah satu uh, salah satu konteks membaca itu sebenarnya kan bukan membaca buku saja, tapi kita juga membaca situasi kondisi permasalahan yang sedang kita alami. Jadi yaitu termasuk dari bagian saya di dalam pustaka pinggiran untuk e, menjunjung tinggi pluralisme ya di situ itu tadi. Terus cara Mas Syakub sendiri untuk mengkondisikan hal-hal seperti itu gimana? Cuek sih, lebih cuek. Maksudnya ya, kalau misalnya sekiranya apa namanya? nggak terlalu parah dalam arti sampai nggak oh yang kamu Cina yang kamu Kristen kamu apalah kamu rambutnya keriting atau apa saya sejauh ini cuek tapi kalau misalnya memang sudah menyangkut ke masalah-masalah internal seperti itu ya saya berikan bantahan dengan sesuai apa yang saya pelajari selama ini bahwasanya sekalipun saya Cina saya tetap Indonesia seperti itu Oke, makasih, Mas Yakub. Baik, lagi ke pertanyaan awal nih, Mas Arga yang dari tadi diam. Sebenarnya, latar belakang Mas Arga itu sendiri apa? Uh, kalau saya sendiri adalah seorang pengangguran, tetapi pengacara, ya? coba mengais pengacara ya, Mas? ya pengangguran, ya, iya. banyak acara. Tapi saya coba mengais rezeki itu dari seni, yaitu dari hobi saya, dari kecil, yaitu menggambar, jadi latar yang melatar belakangi saya masuk ke pustaka pinggiran pun dari dari sebuah gambar yang saya bawa, saya buat yaitu gambar ini waktu itu sekitar bulan apa uh, sekitar sebelum puasa jadi saya itu mencoba memvisualisasikan apa yang ada di otak saya tentang pergerakan teman-teman ini jadi waktu itu saya iseng-iseng buat gambar terus saya coba tunjukkan ke Mas Amir. Akhirnya Mas Amir Oh, kalau ini kalau dibikin kaos menarik. Kebetulan kita mau bikin acara tetapi terkendala di dana. Nah, akhirnya saya saya coba buat lebih serius lagi dan akhirnya jadi jadi sebuah merchandise yang alhamdulillah sold out ya. Sold out dan bisa menutup uh, dana pengeluaran untuk acara ngabubaca waktu puasa kemarin. Oke, okay, terus pengaruh literasi terhadap karya seni yang udah Mas Arga buat itu. Eh uh, kalau pengaruh literasi sendiri ya. Kalau menurut saya sebuah karya, kalau kata Mas Amir, sebuah karya yang baik itu adalah karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kita membuat sebuah karya tanpa tanpa referensi yang jelas itu adalah uh, ketika ada yang bertanya maksud dari karya yang Anda buat itu kita tidak akan bisa menjawab dengan benar. Artinya, eh, apa karya yang baik adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi literasi atau membaca buku itu adalah hal yang sangat penting dalam berkarya. Jadi kita butuh referensi itu dari banyak hal. Ya, yes. Oke, okay, terus kan um, mungkin latar belakangnya mas itu di seni. Terus tadi mas-masnya yang lain juga udah menyebutkan tentang buku-buku yang berkesan buat mereka. Terus buat Mas Arga sendiri, buku-buku yang berkesan buat Mas Arga sendiri itu? apa? Uh, walaupun saya mungkin latar belakang dari seni, tapi saya belum belum terlalu tertarik untuk membaca buku tentang seni. Saya lebih tertarik membaca buku tentang sejarah seperti hampir sama seperti Mas Yakob yaitu sejarah tentang 65 dan dan yang korel, berkorelasi dengan sejarah 65. Terus selanjutnya wujud non sistematis dari kepedulian pustaka pinggiran itu seperti apa mas kepada mas Amis? Uh, wujud non sistematis mungkin lebih ke uh, sistem kerja mungkin ya sistem kerja kita di selama ini di pustaka pinggiran peminjaman dan lain sebagainya yang membedakan kita langsung saja ini yang membedakan kita dengan perpusda yang ada di Ponorogo itu kita lebih fleksibel seperti yang sudah dikatakan Mas Abdul di awal tadi bahwa mengajak masyarakat Ponorogo itu untuk membaca itu aja susah apalagi harus dibarengi dengan syarat-syarat yang Wah, kamu harus punya kartu tanda anggota perpusda kamu harus datang ke perpusda bikin bla 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 bla, bla betapa susahnya gitu ngajak teman-teman untuk membaca saja susah apalagi dibarengi dengan birokrasi yang berbelit-belit seperti itu. Jadi dari situ non sistematisnya yaitu jadi yang datang ke lapak cuma menyertakan identitasnya dan identitas itu pun kita-kita kita bawa Mas ya, cuma kita data saja. Gitu. Intinya kita mau mempermudah tapi tidak serta-merta kemudian disebut non sistematis gitu. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya kita mencoba untuk melakukannya sesuai dengan rencana. Jadi kalau non-sistem tidak benar juga. Kami mempunyai sistem perpustakaan sendiri. Tidak seperti perpustakaan yang lain. Seperti itu saja. Ada satu mindset yang kami pegang bahwa kebaikan yang tidak diorganize dengan baik itu akan sangat mudah dilahap, dilenyapkan oleh keburukan yang diorganize dengan baik. Bahkan sebuah nilai baik dan buruk saja kalau tidak diorganize itu bisa sangat berbeda e, efeknya gitu. Jadi kita kita tahu ini adalah satu pergerakan yang baik dan sistem kita seperti itu. Jadi bukannya non sistematis. Kita pakai sistem. Sistem yang kita bikin seperti itu. Main saja adalah mendekatkan buku kepada para pembacanya, para calon pembacanya hingga mereka tidak punya alas lagi untuk tidak membaca buku. Kita makin membuat apa ya? Buku itu sepegangan tangan saja, jadi kalau kamu nggak nggak megang buku itu, kamu sudah malesnya minta ampun. Itu itu cara yang kami bikin. Yang kedua, Amir bilang uh, birokrasinya tidak ketat, bahkan bahkan kami ngam, uh, ngambil resiko buku yang tidak kembali itu kami ambil. Tapi kami kami ada satu sistem cara untuk menanggulangi itu dengan cara mencatat nomor handphone yang bisa dihubungi dan juga identitas. Jadi, kalau non-sistematis, tidak. Kami punya sistem, kami punya cara, tapi cara kami berbeda, e, cara pustaka pinggiran saja, gitu ya. Yeah. Yeah. masuk ke arah pribadi ya mas. Mas saya kayak gimana uh, cara kita untuk mencintai, mencintai buku. Sementara banyak banget pelajar yang baru buka buku terus ah nguap gitu. Pasti tuh kayak, lah, itu kayak ya udahlah itu masalah-masalah anak pelajar yang sekarang lah gitu. Susah banget yeah. untuk berteman dengan buku. Itu hmm. gimana caranya untuk? Pertama saya ingin mengutip satu artikel dari in.com. Dia bilang liter, uh, dia bilang bahwa kegiatan literasi apapun itu menulis atau membaca itu adalah hal tercerdas yang manusia bisa lakukan. Dari judulnya saja kita bisa menganalisa ketika itu aktivitas tercerdas, tercerdas yang bisa kita lakukan ketika kita menjauhi aktivitas itu sama dengan kita nggak mau jadi orang cerdas. Dan ketika itu konklusinya ke arah sana, maka kita bisa menyimpulkan Orang-orang sudah mulai tidak nyaman jadi orang cerdas Orang-orang sudah mulai tidak nyaman dekat dengan sumber informasi Berarti ada yang salah. Ngomong-ngomong ada yang salah, seperti yang saya bilang di awal tadi, eh, dalam satu diskusi tentang literasi yang sudah saya ceritakan di awal tadi, ada satu eh, quote dari seseorang yang aware dengan literasi namanya eh, Ibnu Qayyum al jauzi Mungkin bisa di-search di Google gitu ya. Dia bilang kayak itu tadi, bahwa membaca itu adalah ibaratnya syahwat laki-laki kepada perempuan. Jadi ketika pertanyaannya, kenapa susah? Bakal panjang, kenapa susah? Tapi paling tidak sudah ada gambaran bahwa buku adalah sumber literasi, sumber informasi, dan itu adalah hal tercedas yang bisa kita lakukan ketika kita tidak mau dekat-dekat dengan sumber informasi, berarti ada yang salah dengan diri kita. Tapi kalau sudut pandangnya akan digeser, Bagaimana caranya? Mungkin sesuatu yang sudah kami lakukan itu mungkin sedikit menjawab. Contohnya cerita di Ngabu Baca, event puasa kami. Jadi ketika kita menyodorkan buku, bukan fisiknya buku dulu yang akan kita sodorkan, tapi hasil proses membaca buku, masakan matangnya. Kemudian kita akan giring mereka, kita akan kasih tahu bahwa masakan matang ini didapat dari dapur membaca. Tapi kemudian kita juga sisipkan bahwa membaca itu bukan berarti kamu akan mengamini semua kata-kata dalam satu buku. Kami, eh, kamu masih boleh memasukkan takaran-takaran, eh, eh, apa namanya, tafsiranmu soal buku dan seterusnya. Jadi makin aktif, tidak serta-merta orang membaca itu akan menemukan satu pencerahan, enggak juga harus ada diskusi dan selanjutnya seperti itu. Hasilnya sudah dicapai oleh pustaka pinggiran sejak awal didirikan itu apa aja? boleh ya, mas Yaku. Salah satunya ya semakin merebaknya komunitas baca itu tadi. Salah satunya itu kalau hasil-hasil lainnya banyak sekali ya mulai dari um, semakin mengenalnya orang tentang pustaka pinggiran dengan uh, apa namanya dengan mereka datang setiap minggunya itu juga salah satu hasil dari kita dapat memancing mereka untuk menumbuhkan minat baca mereka. Jadi hasil kunci utama yang kita ingin capai adalah kita ingin bergerak seluas mungkin, kita ingin berdampak seluas mungkin, terutama untuk kota kita sendiri, bahwasanya membaca itu penting seperti itu. Oke, teruskan sekarang pustaka pinggiran ini semakin terkenalkan. Pustaka pinggiran sendiri juga punya sosial media gitu. Pernah nggak ya. sih ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu misalnya nitip endorse kah atau nitip promote lah atau gimana atau jualan kah gitu pernah dimanfaatkan seperti itu atau tidak sementara masalah. tidak dan kami tidak punya rencana ke arah sana mungkin kalau misalnya sedikit apa namanya sepik sepik ya bahasanya enak zaman sekarang ada ada beberapa yang sedikit sepik sepik halus dengan arah ke situ cuman kami cukup membatasi diri karena kembali lagi kami pergerakan non profit sosial jadi kita nggak mau ada seperti itu di dalam pustaka pinggiran, tapi kita juga tidak uh, kemudian menafikan fungsi dari sosial media. Mas Amir punya kata-kata, "Tanggung jawab kita di media sosial bukan maksudnya tahun jawab itu kita harus menyembah sosial media, bukan." Tapi dengan misi kita untuk makin mendekatkan buku dengan masyarakat, dan kita harus melihat dulu kelakuan masyarakat sekarang, gimana mereka lekat sekali dengan sosial media, sama halnya pikiran untuk ngasih buku di Car Free Day. Kenapa Car Free Day? Karena di situ banyak orang. Kenapa sosial media? Karena di sana banyak orang. Maka ha, e, buku harus hadir di Car Free Day dan begitu juga buku harus hadir di sosial media. Oke, ini mengarah ke pertanyaan pribadi lagi, Mas. Kan pustaka pinggiran sendiri itu bergerak dengan misi sosial. Dari pribadi masing-masing, mas, mas. Apa enggak? Maksudnya lelah gitu. Ah ini sosial, gue enggak dibayar atau gue enggak dapat keuntungan gitu kok masih mau terus lanjut gitu loh gimana tanggapannya mas nggak uh, enggak tahu juga sih mbak jujur soalnya itu dari hati sih jadi nggak mungkin orang melakukan kegiatan sosial kalau itu nggak dimulai dari hati dia sendiri gitu ya eh uh, saya mau cerita dikit bahwa pertama kali ceritanya ini terbentuk adalah Amir dan, uh, dan kemudian baru saya dan Yakub datang belakangan dan motivasi, eh, motivasi saya masuk itu bukan sebenarnya karena saya suka baca dulu Saya memang baca dan beberapa buku saya untuk digelar pertama kali Di awal per pertama kali Pustaka pikiran gelaran, iya Tapi bukan dari sana, arah pintu masuk saya ke Pustaka Pinggiran Pintu masuk saya adalah pertanyaan bagaimana dua orang ini Amir dan Khairul waktu itu untuk bisa bergerak secara sosial Saya ingin pengen, saya pengen merasakan satu sensasi eh, bergerak melangkah atau melakukan sesuatu tanpa ada target-target profit atau ekonomis di sana. Bukannya saya sosokan, cuman ini hidup saya cuman sekali. Ada satu hal baru yang bisa saya masukkan ke dalam hidup saya cerita di sana gitu. Ini menakjubkan saya bisa belajar banyak di sini. Jadi ceritanya begitu. Terus buat teman-teman sendiri yang mau ikut bergabung sama pustaka pinggiran itu, gimana caranya, Mas? Yang jelas mereka harus datang ke lapak, baca kami dulu setiap hari Minggu pagi. Berarti nggak ada prosedur khusus nih, misalnya ngumpulin KTP tidak. atau apa gitu. Tidak ada, kalau untuk identitas, nomor telepon itu hanya untuk peminjaman saja, dan itu hanya kita catat, nggak ada mengumpulkan KTP. Kita kan bukan petugas TPS. <laughs> Terus Bukan. kalau ya, terus kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin sekiranya dia punya buku di rumah yang daripada dikunci terus dikunci di lemari terus berdebu, mungkin ingin menyumbangkan bukunya untuk pustaka pinggiran sendiri bisa atau tidak atau kemana gitu? Mas. Tentu saja bisa. Seperti cerita Amir dan Khairul yang bertemu di warung kopi cuma tukar-tukaran buku akhirnya saling menikmati baca buku itu enak kemudian mau di besarkan skalanya maka dibikinlah perpustakaan jalanan, uh, pustaka pinggiran ini maka ketika ada orang yang suka dengan sistem dan cerita kami, kami sangat terbuka kami merangkul orang-orang seperti itu yang pengen berbagi kenikmatan baca. Saya punya buku yang asik, ini menarik uh, membaca ini menjadikan hari-hari saya bahagia misal dan pengen juga berbagi kebahagiaan dalam lembar-lembaran buku ini ke orang lain. Kami bisa display di lapak kami. Kami sangat membuka diri untuk donasi-donasi buku dan bentuk-bentuk literasi yang lain. Berarti nggak ada pembatas nih? Misalnya harus uh, berupa uang berapa atau minimal buku berapa gitu? Oh tidak, 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 tidak ada hal dalam aturan kami seperti itu. Balik lagi karena kita kan kegiatan sosial, jadi tidak perlu ada batasan kita harus nyumbang berapa, yeah. harus nyumbang buku jenis apa. Jadi sepunyanya saja apa yang ingin anda sumbangkan ya ya kita terima kita literasi <ELL> <various> ideas ideas> <abajo> jadi begitu tapi kami ingin 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 membangun kedekatan dengan cerita yang sama dengan ceritanya adalah saya punya satu buku saya suka membaca buku ini memberikan saya nuansa yang baru kebahagiaan dalam diri saya dan saya ingin membagi kebahagiaan ini ke orang lain E, kami ingin memulainya dari cerita itu Jadi ketika Anda punya buku yang menarik Untuk Anda baca Kemudian Anda ingin membaginya Ke orang lain Bisa melalui kami dengan menyumbangkan Dan kami display di lapak kami Oke terima kasih dari mas-mas Putra pinggiran Mungkin kita akan melanjutkan Sesi bincang-bincang kita di segmen berikutnya Tetap di Ecom Show Baiklah kembali lagi bersama kami di Ecom Show Sekarang kita sudah memasuki segmen terakhir nih Dari dari beberapa bincang-bincang yang sudah kita sampaikan tadi, sebenarnya harapan pustaka pinggiran sendiri itu apa untuk kedepannya? Harapannya semoga wajah-wajah baru selalu muncul di setiap gelaran kita hari Minggu, yang tentunya itu jadi motivasi dan jadi membesarkan hati kita untuk selalu menggelar perpustakaan kita setiap hari Minggu pagi dan harapan kedepannya semoga kita bisa punya base camp mbak jadi buat teman-teman nggak -teman, cuma bisa datang setiap hari minggu tapi setiap hari selama 24 jam dia bisa akses buku ke base camp kita kayak gitu jadi kan sementara ini buku ditaruh di rumah saya dan enggak 24 jam bisa dilayani karena emang rumah ya masih ngikut masih ikut rumah orang tua jadi harapannya ke depan semoga Uh, secepatnya kita bisa punya base camp dan bisa lebih uh, intens lagi, dan akses juga bisa lebih luas lagi. nggak Set, cuma setiap hari Minggu, tapi setiap hari kita bisa layani teman-teman yang pengen baca buku dan pinjam buku ke kita, kayak gitu, Mbak. Kalau saya pribadi, harapannya hampir sama, jadi kami pengen uh, pustaka pinggiran ini jadi trigger, jadi tidak harus pustaka pinggiran teman-teman yang lain juga bisa membuat satu gerakan yang sama. Paling tidak itu kami nebar benih saja gitu, jadi tidak muluk. Toh kami nanti juga akan masuk ke fase-fase di mana prioritas hidup kami tidak lagi soal pergerakan. Kami sadar benar soal itu, makanya ketika kami melakukan hal semacam ini, kami sangat welcome dengan orang-orang yang sevisi, tertarik dengan apa yang kami lakukan. Kami sangat welcome karena pada akhirnya nanti, mungkin saja mereka akan terus menggelar gerakan-gerakan seperti ini, dan tidak harus pustaka pinggiran. Tidak harus pustaka pinggiran, itu harapannya keluar. Kalau ke dalam, seperti yang sudah saya bilang tadi, ceritanya saya pengen belajar banyak dari teman-teman saya yang uh, bergerak di bidang sosial. Ya, saya harap nanti. Ada satu hal yang baru yang bisa membuat diri saya jadi lebih baik Itu itu untuk saya pribadi Oke terima kasih sekali buat teman-teman atau rekan-rekan dari Pustaka Pinggiran ini Semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa menjadi motivasi lah Atau membangun uh, kita supaya kita ingin membaca bacalah gitu maka kita akan tahu seperti quotes yang tadi Mas Mas sudah bilang. Oke, terima kasih sekali buat Mas Pustaka Pinggir, pinggiran atas sharing-sharing bincang-bincang kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih dan tetap di Ecom Show. Musik